Ini tidak, dia mengajar itu dia kata boring lah, semua orang dah mengajar dah masjid setiap hari dia mengajar tu je. Saya dah boring dah, saya nak mengaji apa? Saya nak mengaji tafsir. Tafsir lah baru nampak gah sikit. Jadi segala jenis seminar tafsir semua dia hadir. Tapi bila tanya bab solat, tak reti. Jamak qasar pun duk pening lagi. Ilmu apa yang dituntut sekarang ni tuan-tuan? Ilmu fardu ain. Bukan semua ilmu. Ya, sebab tu nanti Syekh akan terang di sini fardu ain tu apa? Ilmu yang dimaksudkan dengan ilmu yang wajib kita tuntut tersebut. Sebab ada orang kadang-kadang dia ingat kata wajib menuntut ilmu. Ilmu fardu ain dia tak tuntut, dia kalut ilmu lain. Ilmu fardu ain tak tuntut, maksud ilmu yang diperlukan dia untuk ibadah dia. Bab solat, bab zakat, bab haji, bab umrah, bab berkenaan dengan haid nifas, istihadhah. Nah, bab taharah, bab mandi, bab bekas yang boleh guna, tak boleh guna, yang disebut oleh ulama' dalam kitab-kitab fiqah bab ibadat tu, tak pernah mengaji pun, dia malas. Sebab dia kata apa? Semua orang mengaji yang tu. Saya boring lah. Pergi masjid kerja duk ajak tu ya. Nah, tambah ustaz-ustaz pula kerja duk bab haid, nifas, istihadah. Haid, nifas, istihadah. Sampai yang main mengaji pun tak ada haid dah. Tuan-tuan dia boleh keluar bahasa tu tuan. Ya Allah, tu fardu'in tu. Kamu ingat yang main mengaji tu semua mesti keluar haid. Kan tu habis tu yang tulis kitab haid semuanya hak berjanggut ni. Saya ada kitab haid saya. Hak saya terjemah. Ha? Yang sonoknya orang perempuan yang keluar haid tanya kat kita. Lepas tu kita pula boleh terang pula lah. Dia keluar macam ni jadi macam ni. Jadi, weh, macam kita pula. Nampak tak? Ha? Tu tak kira dalam bab mutahayyir lagi. Mutahayyirah. Bak mutahayyirah. Kenapa dipanggil mutahayyirah? Ni istihadah yang mutahayyirah. Dia terlupa waktu dia. Dia terlupa qadar dia. Maksudnya bila keluar haid ni yang mula dulu ni? Tak ingat. Berapa hari keluar pun tak ingat. Tu dia lah. Dia ni. Dia ingat kena tak apa. Tak ingat apa saat dia kata. Saya pun tak ingat. Hak bulan lepas, hak bulan sebelum ni. Keluar berapa hari pun saya tak ingat. Keluar banyak mana pun saya tak ingat. No? Saya tak ingat. Saya tak tahu langsung. Kalau macam ni dipanggil mutahayyir. Kenapa mutahayyir tuan-tuan? Karena dia memeningkan. Tahayyur ni kerana dia pening. Sebab apa dia pening? Kerana dia memeningkan ulama. Ulama pening nak urus dia. Lepas tu dia panggil mutahayyir. Maksud dia jadi pening. Tok-tok guru pun pening macam nak jawab. Tentang apa yang dia lakukan. Maka dia buat bab khas tentang mutahayyirah. Ha? Boleh pergi kata macam tu. Itu fardu ain. Wajib untuk belajar tentang masalah tersebut. Nah, tasawuf. Ilmu berkenaan dengan pembentukan hati, pembaikan jiwa raga kita. Kemudian ilmu berkenaan dengan apa dia? Tasawuf, tauhid. Nah, ilmu tauhid kena mengaji. Nah, itu yang wajib untuk kita kenal Allah, yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah, wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul dan yang harus bagi Rasul dan sama'iyat. Bab berkenaan dengan syurga, neraka, neraca timbangan. Sifat 20 lah kita nak mengaji itu kitab-kitab tu. Yang tu fardu ain yang wajib dipelajari. Hak tu dimasukkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mana? Ini tidak dia mengaji itu dia kata boring lah, semua orang dah mengajar dah masjid setiap hari duk mengajar tu je. Saya dah boring dah, saya nak mengaji apa? Saya nak mengaji tafsir. Tafsir lah baru nampak gah sikit. Jadi segala jenis seminar tafsir semua dia hadir. Tapi bila tanya bab solat tak reti. Jamak qasar pun duk pening lagi. Kemudian bab berkenaan dengan betul tak tuan-tuan pening bab jamak qasar? Betul ke tak betul ni? Ah. Selesai dah lagi tu. Tak selesai lagi tu kan. Habis tu tuan-tuan minta kan nak mengaji dengan Pak Alim tu saya dah mumak dah. Mengaji dah berapa puluh ustaz dah. Tapi tetap saya tak ingat. Tak apa. Itulah mengaji. Maksudnya kita dah keluar dah daripada kewajiban tu. Maksudnya kalau lah kita meninggal, Allah Ta'ala takkan soal, kenapa tak mengaji tu? Allah Ta'ala tak tanya, kenapa tak alim jamak qasar? Udah. Allah tak kata itu, Allah Ta'ala akan tanya, kenapa tak mengaji dulu? Itu je. Sebab tu setiap kali mengaji, kita akan boleh tanya. Ha? Walaupun soalan tu, tiap-tiap tahun kita tanya. Setiap kali balik je, mesti tanya soalan yang sama. Ya? Dulu tanya dah, tanya balik kali yang kedua. Sebab dia kata, oh pun nak pasti pula. Ha? Mengaji lah, tu lah mengaji. Faham tak? Nak mengaji tafsir, nak mengaji syarah hadis, Masya Allah. Kemudian nak mengaji apa lagi? Oh, nak mengaji sains dalam Quran, Masya Allah. Sains dalam Quran, haid yang dia keluar tu pun dia pun pening.
Tapi bukan main lagi. Tuan-tuan, saya sebut ni bukan saya nak kata ke orang, tidak. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan bahawa betapa ramai di kalangan manusia sekarang ni yang dia tersilap memilih perkara yang diperlukan oleh dia pada waktu tu, dan dia ambil perkara yang tidak diperlukan oleh dia pada waktu tersebut. Dan ni yang ditambihkan oleh imam dalam kitab. Dia beritahu, kata, sebenarnya yang penting adalah mengambil yang perlu pada waktu tu untuk kehidupan kita dunia akhirat nanti. Yang tidak perlu, maksudnya bukan keperluan kita lagi pada waktu tersebut, itu bukan kewajipan kepada kita. Tapi kalaulah ada masa, silakan, tidak ada masalah. Ada masa, tak apa, tak ada masalah. Sebab tu saya cukup, kadang-kadang bila ada orang yang tanya, ustaz, ada tak kelas tafsir di mana-mana yang boleh untuk saya? Saya kata, ada, tak ada masalah. Kalau saya kenal, orang tersebut memang mulazamah dengan pengajian ilmu fardhu ain. Tapi kalau dia awal-awal lagi sebut, dia kata, bak ramai dah ustaz-ustaz duk mengajak bak-bak tu je, duk ulang tu je di masjid, saya dah boring lah ustaz. Oh, secara sebut boring tu macam dah alim, ustaz boleh buka pondok lah. Tanya-tanya apa ni? Dia tak tahu dia mengaji apa sebelum ni. Ha? Jadi sebab tu kita pesan sungguh-sungguh, sekian dipesan oleh imam nanti, kita akan tengok betapa ramainya orang zaman sekarang yang tersilap jalan. Dia ingat dia menuntut ilmu, rupanya dia hanya seronok sahaja di jalan tersebut. Tuan-tuan tahu siapa yang duk larikan dia daripada jalan tu? Iblis. Syaitan yang melarikan dia daripada jalan tu. Kata, takkan ustaz, takkan syaitan melarikan saya kepada tafsir? Takkan syaitan melarikan saya kepada tafsir? Kalau syaitan nak larikan saya, dia akan larikan saya keluar terus dari masjid ni. Tak mau mengaji terus. Tu kata syaitan ni bijak tuan-tuan ni. Dia bijak pada kita. Dia dah tengok orang ni kaki mengaji, dia akan kona orang tersebut jangan bagi mengaji yang sepatutnya. Contohnya orang tu tak apa nak pakar lagi, tak ti lagi pun, faham pun tak berapa banyak lagi tentang ilmu fardhu ain. Maka dia akan pergi kat orang tu, pun mengaji tu, ramai orang mengaji. Cuba tengok orang sebelah kamu tu, berapa tahun dah duduk dengan kamu, duduk mengaji kat tu. Ini duduk bisik ni. Dia pun, betul juga. Duduk balah. Balah dengan iblis tu kata. Tapi kalau dia nampak iblis tu, dia tak balah lah, dia takut. Sebab dia tak nampak yang dia dobel balah. Kata, pergi mengaji tafsir. Pergi mengaji ini. Buat mustalah. Pergi mengaji itu, ini, itu, ini. Dia sebut yang berkenaan yang bukan fardu ain pada dia pada waktu tersebut. Faham? Pergi mengaji itu, dia kata. Tinggalkan ini. Ini semua ni orang duk buat. Orang biasa aja duk ikut ni. Kamu kan luar biasa. Kamu kan hebat. Wonder Woman. Ya. Wonder Man lah. Pergi mengaji, dia kata. Oh, maka kita pun mulalah angkat punggung, terus keluar daripada majlis, pergi ke majlis-majlis yang kita rasa inilah majlis ilmu pada waktu tersebut. Saya tak kata salah, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi untuk nak tarwih. Maksudnya pergi ke kelas-kelas pengajian tafsir dan sebagainya, dan itu adalah kelas yang ada dalam mingguan. Tapi rutin tuan-tuan akan ikut pengajian fardhu ain. Memang ada dalam pengajian tu seminggu sekali, dua kali atau sekali mengaji juga fardhu ain, tapi ada juga pengajian tafsir. Tak apa, tak ada masalah. Tapi tak, yang ni dia tinggal terus. Dia ikut ni saja. Yang ni yang saya kata tu, saya tuan-tuan kata saya tak mengaji tafsir pula. Nah, tadi tuan-tuan kata, ustaz ni nak bagi orang tak mengaji tafsir kan? Tak. Dia tinggal terus fardhu ain, dia mengaji satu saja. Sedang dia tidak lagi faham pun tentang fardhu ain. Itu maksudnya. Baik, tuan-tuan tengok. Pelajaran yang menjadi fardhu ain di sini, ialah seperti pelajaran ilmu yang berkaitan dengan mengenali keesaan Allah dan sifat-sifatnya. Ini tauhid. Kebenaran Rasulnya, tauhid. Salat, bersuci, zakat dan haji. Tengok. Manakala pembelajaran ilmu hingga ke peringkat dapat mengeluarkan fatwa adalah fardu kifayah. Yang nak keluar sampai keluar fatwa, itu fardu kifayah. Nak mendalam-dalam sampai mengaji kitab, peringkat mubtadi, mutawassit, muntahi, peringkat permulaan, pertengahan, pengakhiran. Fiqah ni mengaji Fathul Qarib, Bah Fathul Qarib, naik pula pada Hasyah Bajuri, naik pula pada Matan Zubat, naik pula Zubat, naik kepada kitab Syarah Mahalli, Kanzul Raghibin, naik Kanzul Raghibin, syarah kepada Minhaj, selesai terus. Naik lagi, baca pula Fathul Mu'in, Fathul Mu'in baca pula kitab I'anah Talibin. Masya Allah, Barakallah. Ni kalau keluar tu memang jadi ahli fatwa. Takkan saya nak mengaji tu, Ustaz? Kita cukup lah, Safinatun Najah, jadilah tu. Safinatun Najah jadi boleh naik kapal itu pun cukup dah. Selamat dah insyaAllah. Di atas lautan kehidupan ni. Nama kitab pun comel dah, Safinatun Najah. Tuan-tuan mengaji kan kitab tu kan? Di sini. Ustaz Muhadir mengajak kan? Dah. Oh sini tak nak lah. Sini dia mengajak kitab lain lah. Tak apa. Yang penting ada fardhu ain. Tak apalah. Kitab apa pun tak apa. Di sini ada mengaji kitab apa? Idaman Penuntut. Idaman Penuntut ada lah. Idaman Penuntut bagus.
Boleh faham tuan-tuan? Hendaklah diketahui bahawa setiap orang Islam, baik lelaki mahupun perempuan, tidaklah diwajibkan menuntut setiap cabang ilmu. Lelaki, perempuan tak wajib mengaji semua bidang ilmu. Apa yang diwajibkan hanyalah menuntut ilmu yang berkaitan dengan kerja yang dihadapinya. Oh, comel. Terjemahan ni comel tuan-tuan. Saya sangat setuju. Sebab dalam kitab Arab dia akan sebut apa dia? Wa afdalul ilmi ilmul hal. Wa afdalul amal amalul hal, dia kata. Maka diterjemah oleh sebagian orang, yang terbaik dalam ilmu ni adalah ilmu yang semasa. Dia terjemah hal tu semasa. Padahal itu bukan maksud dia. Maksudnya ilmu semasa. Apa ilmu semasa? Orang tak faham. Hal tadi dengan maksud al-amal. Dia terjemah di sini apa dia? Apa yang diwajibkan hanyalah menuntut ilmu yang berkaitan dengan kerja yang dihadapinya, iaitu ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Kata orang, yang dikata ulama, sebaik ilmu itu ialah ilmu yang berkait dengan perkara yang dihadapinya, ini ilmu hal. Dia panggil ilmu hal. Dan sebaik amalan itu ialah memelihara perkara yang dihadapinya, iaitu memelihara amal tersebut daripada disia-siakan. Ha.